Kami sudah datang ke kementerian. Setelah 4 bulan direvitalisasi, Pasar Orodo Kota Malang akhirnya diresmikan pada hari Jumat 22 Januari 2016. Pasar yang menggunakan dana APBN sebesar 7 miliar ini diresmikan langsung oleh Wali Kota Malang Haji Muhammad Anton. Sekitar 108 pedagang yang sebelumnya direlokasi, kini sudah memasuki lapak yang telah disediakan. Abah Anton berharap dengan dibangunnya Pasar Orodo ini diharapkan mampu menjadikan inspirasi untuk terus mengembangkan konsep pasar yang bersih, indah, modern, teratur, tapi tetap tradisional. Interaksi di pasar ini dengan baik, ya, mulai pedagang, saya ingin pedagangnya nanti bisa menjaga kebersihan yang ada, supaya apa? Supaya nanti masyarakat itu senang ke pasar. Dan tentunya ini contoh yang nanti akan kita lakukan supaya pasar-pasar yang lain mengikuti bahwa ada pasar kita, karena pasar ini akan menjadi bagian dari nanti yang akan kita lombakan. Seperti yang terlihat, Pasar Orodo selain nampak lebih bersih dan teratur, juga dilengkapi fasilitas troli, juga ruangan khusus untuk ibu-ibu menyusui. Surya Mega, Gajayana TV.